Gua Vision Fitri, student atlet UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan kesejahteraan sosial. Hari ini gua mau bimbingan skripsi sama dosen pembimbing gue. Habis itu mau cari materi skripsi di perpustakaan. Dan hari ini gua ada pertandingan 5 futsal regional Jakarta. Gua udah di depan ruang dosen pembimbing, gua mau bimbingan dulu. Sekarang gue lagi di perpus mau cari materi skripsi. Gue udah selesai cari materi skripsi, sekarang gue mau siap-siap untuk pertandingan 5 futsal Jakarta Conference. Sebagai student atlet, saya harus pinter-pinter mengatur waktu untuk bermain futsal dan mengatur waktu untuk kuliah saya. Sebagai student atlet, alhamdulillah saya bisa mengembangkan hobi saya sebagai pemain futsal dan bisa menjalankan aktivitas kuliah dengan lancar. Tapi yang paling penting ya kuliah dulu. Karena ya main futsal itu nggak selamanya main futsal. Karena akademik ya paling penting, karena itu buat masa depan kita.